Halo, jalannya jalan-jalan ceria. Hari ini kita ada di Borobudur. Kita akan mengunjungi spot-spot wisata di sekitaran Borobudur. Karena Borobudurnya sendiri belum bisa dinaiki sampai stupa yang paling gede. Jadi paling hanya di pinggirannya. Nah, kita akan melihat Borobudur di masa pandemi seperti apa. Ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus. Ki jago nih Borobudur. Ya, Mas Agus. Gimana? Borobudur di masa pandemi? Nggih, Borobudur di masa pandemi sangat susah, Pak. Karena hampir 80-90% warga Borobudur khususnya itu kan penghasilannya dari datangnya pariwisata, wisata kan. Karena untuk petani sendiri sekarang sudah mulai kan sudah mulai berkurang dibanding 10 tahun yang lalu. Masih banyak orang yang pergi ke sawah, ke ladang, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, ini adalah makanan khas Magelang, Borobudur. Namanya telo buajingan. Saya bersama teman-teman yang buajingan, tapi mereka adalah VVIP, very very important person. Mas Bonsu, Mas Damar. Ini mereka adalah bajingan-bajingan penting. Jadi harus muncul di dalam frame. Tolong ya editor ya, jangan dipotong ya. Ini mereka berdua. Karena mereka sesuai dengan makanan. Kita adalah kaum bajingan. Makanannya juga bajingan. Tenan emang bajingan ini, telo bajingan enak, cok. Kita akan jalan-jalan mengitari desa-desa wisata Borobudur. Naik apa kita? Lihat dong, keren banget pokoknya. Nah, niki turonggoni pun mios VW. Aku sing ngetes. Apa sopir wae? Ayo Mas. Mas, sopir sini. Mas Anjas. Ayo Mas sini Mas. Ya, ide ya tenan di Mas. Muter-muter ini. Keliling desa sekitar Candi Borobudur. Wih, selama 5 jam. Sak kempute. Darung kesel urung leren ya, Pak. Bukane, Pak. Kita kemon. Setelah keliling-keliling sekitar Borobudur, melewati sawah, sungai, sekarang waktunya ngopi di Kopi 4. Kopi yang dimiliki oleh 4 bersaudara dan di pinggir empang.
makan pisang ini adalah salah satu jajanan di Kopi Empat, yaitu namanya adalah godok-godokan, rebus-rebusan. Jadi ada jagung wis timbat sama ini bajingan-bajingan ini, kacang, tewa. Teman minum kopi yang menyenangkan di sore hari. Jalannya memang tiada 69-nya. Enak, tenang. Halo. Ada apa tuh ya? Wah, akhirnya kita sudah keliling ke sebagian tempat-tempat lucu, menarik di sekitar Borobudur. Tapi belum kemput, belum rampung. Anda harus mencoba ngeteh di gubuk kopi ini. Ciri khasnya apa? Teh panas, diseruput, teh tawar. Dan manisannya adalah gula merah. Jadi nggak perlu kesini, ngemut gula abang. Gula Jawa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gula abang gula Jawa. Nah, begini caranya ya. Supaya nggak kelera keliru ya kan, saya akan mendengarkan penjelasan dulu dari Mas Agus. Mas Agus Priyono ini adalah pengusaha gubuk kopi dan pembuat gula abang yang sangat terkenal di sekitar Borobudur. Mas Agus, pripun caranya gawe gula abang ini Mas, yang paling top? Katanya gula abang itu adalah permen yang paling bernilai, berbobot energi paling tinggi. Jadi ini pegel, kurang asupan, ngemut gula abang. Kuwi dijamin sehat meneh. Monggo Mas Agus, pripun? Untuk pembikinan gula Jawa, itu gula Jawa setahunya semua orang-orang umum itu gula aren ya. Tapi di kampung sini khususnya, kampung kami ini dibikin bukan dari aren tapi dari nira kelapa. Nira kelapa yang dihasilkan itu dari bunganya, bukan air kelapanya. Tahunya gula kelapa dari air kelapanya tetapi dari ambil dari bunga pohon kelapa yang namanya mangga. Telah dikumpulkan hasilnya seperti ini, Bapak. Ini nira legen badek yang masih mentah itu warnanya putih seperti ini. Rasanya manis ya, Mas? Sudah manis dari asalnya. Seperti putih ini masih mentah. Diproses, dimasak kurang lebih selama 4 jam. Kayak gini terus ini nggak bisa WA-an, nggak bisa balas chat, gak ya kan? Nggak bisa instastory. Gini terus. Ayo kita coba mulai dari manjat pohon kelapa, ya kan? Deres, namanya deres ya Mas? Deres, ya. Deres nira, dari jam 7 pagi, naruh bumbungnya, jam 4 sore diambil, dan goyang gini 4 jam. Motero! Mas Igun, mau nyoba? Coba
Borobudur di masa pandemi. Begini kabarnya. Selama pandemi, Borobudur hanya dibuka di areal bagian bawah yang jumlah pengunjungnya pun dibatasi, yaitu 60-70 orang per kloter. Pengunjung sementara belum diperkenankan untuk naik ke atas di bagian tubuh Borobudur atau di bagian kepala dan stupa Borobudur. Jadi kalian yang mau berkunjung ke Borobudur hanya bisa sampai di bawah melihat kebesaran nenek moyang kita.